atau Anda yang tahu Anda lulus atau tidak? Bukan, kamu gak tahu sampai detik kamu kami pulangkan. Kamu tetap tidak pernah tahu apakah lulus atau tidak. Ya, menurut saya ini sangat kegiatan yang sangat bagus karena di sini kami ingin menghijaukan lahan-lahan yang kosong sehingga Bangka Belitung terlihat lebih oke lagi. Jadi tahun ini untuk perpakan siswa kelas 12 ya berhasil nilai ujian nasional di kita ini. Ya, maka kita konsep yang kita lakukan sudah jauh-jauh hari itu merupakan basic natural kembali ke alam. Ini untuk menindaklanjuti jangan sampai terjadi aksi-aksi yang tidak diinginkan. Bagaimanapun juga pelaksanaan kegiatan seperti ini lebih banyak manfaatnya, ya. Karena setelah ini anak-anak mendapat yang sama, ya. Dan di rumahlah nanti mereka akan tahu pengumumannya. Karena yang mengambil pengumuman itu adalah orang tua. Jadi orang tua siswa yang mengambil dan dibawa pulang ke rumah, siswanya kita arahkan ke basic natural penanaman pohon bakau. Lokasi yang kita ambil adalah lokasi Pantai Rebu, ya, di mana pelaksanaan kegiatan ini bekerja sama dengan Yayasan Ikebenah, ya, satu yayasan yang memang bergerak dalam lingkungan hidup, ya, lingkungan terutama lingkungan-lingkungan yang sifatnya positif, ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Yayasan Ikebenah yang telah membantu dan mengapresiasi kegiatan seperti ini. Pohon bakau yang kita tanam hampir mendekati 5.000 pohon.